Puncak kejayaan yang kau dapatkan itu sebagian dari tetes keringatku. Tapi mengapa engkau melupakan aku yang selalu menyayangimu sepenuh hati? Hai, ketemu lagi dengan I, Zulfikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya yang empat di sini. Hari ini kita disambar petir di siang hari. Ada apa ini? Ada apa ini? Yang pasti ada Wulan. Yes, Wulan permata Indonesia. Kemarin Wulan di top 20, top 20. Nyanyiin lagu Menjelma Petir. Ini salah satu lagu yang memang yang berat gitu ya, yang punya cengkok wow doang gak bisa bawain. Dan dia juga lagu pernah nyanyiin di Lidah dulu waktu mau. Aku gak tahu sih, jujur ya, aku pertama kali dengar lagu ini tuh Selfie aja. Yang aku inget kenapa coba? Karena waktu itu ada ini lagu Menjelma Petir, lagu siapa? Itu Wulan nyanyiin. Oh, emang Wulan ini lagunya aneh-aneh. Iya. Pokoknya ya Cepi lah ya. Yang nyanyiin lagu ini waktu ya aku ada juga di acara itu, so Cepi nyanyiin lagu dan aku langsung wow, ini enak banget lagu ya. Parah enaknya, gila. Dan ini lagu asli dari penyanyi pertamanya kayak Eri Susah. Iya. Udah deh, ngeri deh. Ini gimana Wulan nyanyi lagu ini? Kata Raga dia pernah nyanyiin waktu di Lidah. Tidak. Seingat aku kalau nggak salah. Kalau salah mau dikoreksi ya guys ya. Dibuktikan lagi sama Wulan nyanyi di panggung DA Asia 6. Gimana Wulan nyanyi lagu ini? Subrek dulu baru kita tonton Wulan Permata Indonesia Menjelma Petir. Wulan Permata Indonesia. Viralnya aja udah menggelegar. Tapi kan ho-ho-nya tuh nggak ada kan kalau original kan? Oh iya, lupa aku. Gimana tadi ral awalnya? Ral awalnya tadi? Cinta. Langsung. Kayaknya ho-ho-nya tuh originalnya nggak ada. Coba kita cek deh. Lupa. Kita cek coba ya. Jadi penasaran aja. Kayaknya original tuh yang aku dengar Cepi tuh ada nggak ya waktu itu ya? Yang versi originalnya. Tadi kita sempat denger sih, cuma lupa lagi. Yang pasti Wulan nyanyinya enak banget, apalagi pas bagian da. Itu tuh enak banget pas enak banget staccato. Dan aku tuh suka banget apa namanya powernya dia. Tegas banget gitu ya, benar-benar wanita yang kecewa gitu. Oke, kita dengar. Tuh kan, langsung kan? Iya, bener. Iya, bener. Tadi udah di-improve di awal tadi. Buat memastikan aja kan, bener. Berarti udah di-improve dari awal dan masuk banget dan enak banget, nambah dramatis. Itu. Awas ulang, ada petir di belakang. Terima
derasnya petir hujan malam ini. Habis itu? Mana ada cengkoknya, ada cengkok-cengkok gitu tuh loh. Oke banget ya dia yang bawainnya gitu ya. Ekspresinya semuanya. Kau dan benar-benar yang kau itu yang kayak kau dan tegas banget. Ini kan bagian aku suka banget ya dia cara nyanyiinnya tuh kan bener-bener yang marah ya, gitu ya, bukan yang cep menyenengnya gitu. Bukan yang tapi iya, bukan yang menyenyek-menyenyek tapi strong gitu. Jadi dari ekspresinya sama suara yang dikeluarkan tuh sinkron ya. Semuanya. Tapi memang lagu-lagu seperti ini yang makan-makan cengkok, yang kritik ini memang makanannya si Wulan. Yes, sih. Benar-benar. Wulan tuh memang dari dulu tuh yang memang terkenal cengkoknya juga. Nah, cengkoknya dia yang bikin kita kenal Wulan gitu kan. Sebagian dari ya, penekanan-penekanannya cakep, bener-bener cakep banget. Wulan tuh kayak udah mengerti banget isi lagu seperti apa menyanyikannya, arti lagu ini, intonasinya di mana-mana itu udah enak banget. Enak banget ya, ada ada husky-huskyan gitu ya. Aku sukanya sih beneran ekspresinya Wulan tuh dapat banget semuanya. Dia nggak takut jelek, dia kan bener-bener yang nyanyi banget. Total banget nyanyinya. Dan lagu-lagu seperti ini cocok banget sih buat dinyanyi di panggung-panggung lomba kayak ini ya, kompetisi gitu kok ya. Lomba sih, ya Allah gue tentang mau 17-an lomba bilangnya. Kompetisi kayak gini tuh cocok banget buat nunjukin kalau kita tuh benar-benar punya kualitas vokal gitu ya. Aduh. Tiada melihat aku lagi. Itu kita tuh selalu dapat part-part setiap kali kita berhenti ada part-part terbaik dari Wulan. Jaranglah kita nggak dapat part. Pasti ada part terbaiknya. Dan gayanya Wulan juga aku suka banget. Dia nggak maksa gitu ekspresinya. Jujur ya, Wulan tuh makin cantik tau. Iya. Jujur dia makin cantik tau sekarang. Jauh banget perbandingan, kalian bisa lihat lah. Pangling ya.
siklusnya Wulan, apa sih, bukan siklus ya, apa sih namanya ya? Perubahannya. Perubahannya Wulan, sekarang tuh makin cantik, benar-benar ya, cantik bener banget. Dan paling juga, makeup kayak ini. Makeup yang soft gitu ya, cantik loh. Cantik banget. Oh iya, dia bilang tau, itu kayak Syahrini. Yang ini ya, tampilan ini tuh alam dari Syahrini. Iya kan? Iya, sesuatu. Pas lagi yang sesuatu-sesuatu gitu kan. Mirip Syahrini katanya Wulan di sini. Iya, benar-benar. Mantul. Di setiap itu sebagian dari itu benar-benar kayak itu tuh ada jadi payah gue juga dari situ, feel-nya enak banget tuh. Mulai nih. Tidak bisa ini. Gila sih. Ini semua baris, semua yang dikeluarkannya best. Gila sih. Tapi mengapa engkau terus dari kalimat yang selalu mencintaimu itu tuh dia agak marah, terus benar-benar pas sepenuh hati tuh benar-benar kayak ini sepenuh hati gue. Ini best, part best ya, benar-benar. Gila. Gila sih, Wulan benar-benar cantik. Wanita dong. Gile. Dangdutnya itu enak banget loh. Nah, dia dangdut banget sih. Ruhnya tuh dangdut banget. Ruhnya Wulan tuh dangdut banget. Sumpah aku suka banget di part yang kedua ya. Tapi mengapa engkau? Itu benar-benar gong banget ya, mulai cengkoknya, terus ngambil nada tinggi, feel-nya di situ dari emosinya yang benar-benar dari dia marah sampai kayak udah kesel banget gitu loh. Ya kan? Iya. Itu best banget sih part itu, benar-benar. Ini ya udahlah, standing ovation dari kita udah untuk Wulan, dan tidak banyak komentar lagi untuk Wulan. Kita tunggu penampilan selanjutnya, dan kalian juga kita tunggu subreknya. Loncengnya juga dinyalain ya, dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.